Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Hengki memberikan pengarahan kepada anggota Binmas di jajarannya. Kapolres memberikan pengarahan terkait dengan fungsi Binmas, bahwa Binmas adalah tulang punggung Polri dalam menciptakan Kamtibmas. Hal tersebut dikarenakan Binmas sudah terbiasa bersentuhan dengan masyarakat. Selain itu, Kapolres juga memberikan beberapa motivasi kepada seluruh anggota Binmas yang hadir untuk tulus dan ikhlas dalam menjalankan tugas, serta menghimbau untuk menciptakan inovasi yang baru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Binmas. Dari sisi pemahaman, pengetahuan, tempat mengadu, ya, tempat curhat, mohon petunjuk, itu Anda berhasil dari sisi pemahaman, pengetahuan. Tapi Anda juga perhatikan sekali adalah etalase dari sisi penampilan yang solid, yang punya semangat. Itu bisa menentukan keberhasilan suatu organisasi. 56 Babin Kamtibmas, 8 kanit dan juga ditambah panit, kasat dan staf Binmas Polres Metro Jakarta Barat mengikuti arahan Kapolres Metro Jakarta Barat tentang tugas dan kinerja tanggung jawab sebagai unit Binmas. Intinya adalah bekerja dengan ikhlas, dilandasi iman dan takwa, jangan membedakan sesuatu. Banyaklah inovasi dan sentuh hati masyarakat. Bagaimana membuat masyarakat bisa senang? Dan bagaimana bisa kita senang di dalam masyarakat? Itulah program selanjutnya. Demikian, terima kasih. Kita laporkan dari Polres Metro Jakarta Barat. Salam Tribrata.